まず報道、今ご指摘の報道については、私はまだ承知しておりません。その上で、これは従来から申し上げておりますが、日朝関係、拉致問題等の諸課題を解決するためには、トップの会談が重要であるということで、私直轄のレベルでの、北朝鮮に対するさまざまな働きかけを行ってきている、これは従来から申し上げてきた通りであります。Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida Senin 25 Maret 2024 menyatakan telah mengusulkan pertemuan puncak dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Terkait rencana ini, adik perempuan Kim dan pejabat senior Kim Yo-jong membenarkan jika Kishida ingin bertemu langsung dengan Kim Jong-un sesegera mungkin. Namun Kim Yo-jong menegaskan tidak akan ada terobosan dalam hubungan Korea Utara-Jepang selama pemerintahan Kishida sibuk dengan masalah penculikan dan ikut campur dalam pelaksanaan hak kedaulatan Korut, yaitu aktivitas pengujian senjata di Korea Utara. Beberapa ahli mengatakan Korea Utara berusaha meningkatkan hubungan dengan Jepang sebagai cara untuk melemahkan kemitraan keamanan trilateral Jepang, Korsel, Amerika Serikat. Kemajuan persenjataan nuklir dan rudal Korea Utara menimbulkan ancaman keamanan besar bagi Jepang serta Korea Selatan dan Amerika Serikat. Ketiga negara tersebut telah memperluas latihan trilateral mereka sebagai tanggapan terhadap uji coba senjata provokatif yang dilakukan Korea Utara sejak tahun 2022. Jepang dan Korea Selatan adalah dua sekutu utama Amerika di kawasan, yang bersama-sama menampung sekitar 80 ribu tentara Amerika Serikat di wilayah mereka. Korea Utara dan Jepang tidak memiliki hubungan diplomatik dan hubungan mereka dibayangi oleh program nuklir Korea Utara, masalah penculikan, dan penjajahan Jepang di Semenanjung Korea pada tahun 1910 hingga 1945. Setelah bertahun-tahun menyangkal, Korea Utara mengakui dalam pertemuan puncak tahun 2002 yang belum pernah terjadi sebelumnya antara Kim Jong-il, mendiang ayah Kim Jong-un, dan Perdana Menteri Jepang saat itu Junichiro Koizumi, bahwa agen-agennya telah menculik 13 orang Jepang, terutama untuk melatih mata-mata dalam bahasa Jepang dan budaya. Lima dari mereka diizinkan kembali ke Jepang pada tahun itu, namun dikatakan bahwa yang lainnya telah meninggal. Jepang berpendapat setidaknya beberapa dari mereka mungkin masih hidup dan yakin ratusan lainnya mungkin juga telah diculik. Pada tahun 2004, Koizumi melakukan kunjungan kedua ke Korea Utara dan bertemu kembali dengan Kim Jong-il. Itu merupakan pertemuan puncak terakhir antara pemimpin kedua negara.